Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini mari kita syukuri bersama kita bisa bermuajah dalam majelis yang mulia ini, majelis yang luar biasa dahsyatnya. Siapa yang berada dalam majelis seperti ini, disebutkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada siapa? Kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Enggak kita bayangkan penuntut ilmu itu sebegitu fadilahnya. Yastaghfiru li talibil ilmi man fis samai wa man fil ardi hatta al-hud fil bahar. Semua penduduk langit dan bumi, bahkan semua ikan yang ada di lautan, semuanya memohonkan ampun kepada para pencari ilmu, talibil ilmi. Maka semoga kita bisa memahami, meyakini, menyadari bab ini, agar kita semakin cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan ilmunya, cinta dengan ulamanya, karena ini merupakan jalan yang terbaik bagi kita, khususnya kalian yang pemuda, untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana juga dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, siapa yang bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakkan dari guru, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya endapan ilmu adalah dengan menyertainya. Sudah belum? Ya, nanti aja kalau mau jelaskan, ya. Waktunya sangat singkat sekali, ya. Nah, barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar meskipun sesaat, maka akan menahan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Barang siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, maka bertakdirlah 4 kali atas kematiannya. Keberadaan seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak ada padanya, maka tidak ada lagi jati diri pada pemuda itu. Idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Ini adalah nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi identik namanya pemuda itu harus ilmu dan takwa. Udah enggak ada pilihannya lagi, enggak banyak jurusnya. Jadi sepemuda itu gampang sekali habiskan waktu untuk ilmu dan takwa. Kalau ingin sukses dunia akhirat, ilmunya enggak jelimet-jelimet, ya. Sebagai contohnya yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi itu, nahnu 'alaika naba'uhum bil haqqi. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya. Siapakah mereka? Innahum fityatun. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang mereka ini beriman kepada Tuhan mereka, maka kami tambah pada mereka petunjuk. Jadi iman yang kuat itu akan mengalir padanya petunjuk. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari iman yang kuat yang mendalam pada diri kita.
Jadi kalau kita ingin dapat banyak petunjuk, semuanya serba terang, serba jelas, serba mudah, maka perkokoh iman kita. Pemuda juga disebutkan di dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat yang lainnya tidak mendapatkan naungan dari siapapun dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wasyab nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Itu pemuda yang tumbuh berkembang dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mendapatkan jaminan satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari yaumala dzilla illa dzillah. Maka pemuda itu salah satu yang disebut oleh Rasulullah SAW ketika mengingatkan tentang supaya igdanim khamsan qabla khamsin. Igdanim maknanya ya perkaya. Ya maksudnya perkaya itu adalah enrichment, maksudnya dioptimalkan. Bagaimana supaya betul-betul maksimal. Yang 5 sebelum datangnya yang 5. Sebut yang pertama apa? Syababaka qabla harami, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu yang disebut pertama kali adalah itu. Karena kalau sudah tua itu terlalu banyak halangannya, terlalu banyak masalahnya, terlalu banyak waktu yang harus dikerjakan untuk hal yang rutin. Maka ini harus kita waspadai betul ya, kalian mumpung masih muda, bagaimana supaya jangan sampai menyesal nanti karena apa, dibuang percuma waktu mudanya. Dan mari kita lihat bagaimana dalam Al-Quran, misalnya dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102 mengisahkan tentang bagaimana pribadi pemuda yang bernama Ismail alaihi salam. Disebutkan usia waktu itu disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, yaitu tatkala anak itu sampai pada usia sanggup. Itu yang disebut kita dengan akil baligh. Akil baligh itu usia berapa? Akil artinya apa? Akil artinya berakal. Baligh artinya sampai. Sampai itu kalau yang laki ukurannya apa? Datang bulan. Ya, kalau yang perempuan mimpi basah. Oh, terbalik ya. Nah, itu yang namanya sudah sampai. Usianya kira-kira berapa tahun? 15. Ada 12. Coba dibayangkan usia segitu, coba diingat ya, usianya 12, 13, 14, 15 tahun. Itu ayahnya bernama Ibrahim alaihissalam bertanya, "Inni ara fil manami anni atbahuka." Sungguh aku tadi bermimpi, tadi malam bermimpi bahwa sesungguhnya aku diperintah untuk menyembelihmu. Fangdur mata taro, gimana pendapatmu? Siapa nyananya apa? Ya abadi if alma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Usia berapa itu? Usianya masih belasan tahun, bahkan ada yang 12 tahun, tamat SD lah gitu. Dia sudah bisa menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ya, lakukan saja seperti yang diperintahkan kepadamu wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Usia 12 tahun bisa mengatakan seperti itu kalau tidak karena iman yang sempurna yang ditanamkan oleh ayahnya kepada Ismail, itu mustahil. Tidak ada yang lebih mempesona. Kita bayangkan misalnya usia segitu ya, usia tamat SD dihadapkan benda risiko untuk disembelih, jawabannya adalah ya abatif alma tu'mar. Inilah karya mahakarya luar biasa tentang pengokohan iman orang tua terhadap anaknya. Nah, ini yang sekarang hampir hilang di pemuda, justru malah iman ini. Nah,
Kenapa? Karena pemuda adalah pembangkit kesadaran umat. Pemuda adalah pembangkit kesadaran umat. Jadi yang perlu kita pahami posisi kita ini, kalian adalah menjadi pembangkit kesadaran umat. Jadi kita harus tahu dulu perannya apa dulu, baru kita sesuaikan diri kita supaya bisa kesana. Bagaimana caranya? Kita ingat bagaimana kisah, masih kisahnya Ibrahim di waktu muda. Kisah Ibrahim di waktu masih muda, dia berkata kepada itqala li abihi wa qaumihi, dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Berarti di kondisi masih muda, Ibrahim di waktu masih muda. Ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun, patung-patung apakah ini yang kamu tekuni beribadat kepadanya? Ini pertanyaan kan? Sebenarnya pertanyaan. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka, baik ayah maupun kaumnya, menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Berarti apa? Taklid kan ya, ikuti kebiasaan selama ini. Kemudian Ibrahim berkata kembali, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kalian dan juga nenek moyang kalian itu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Itu keberanian Ibrahim itu seperti itu, di masa mudanya seperti itu. Maka dibantah oleh kaumnya, aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Ini kamu benar-benar ngomong serius apa bercanda ini? Kok dibilang kami tersesat itu? Ini ngomong apa ini? Benar apa enggak ini? Maka Ibrahim mengatakan, barob hukum rabbus samawati wal ardilladhi fatarohunna. Bahkan sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan langit dan bumi. Alladhi fatarohunna, dan dia yang kemudian menciptakan. Wa ana ala dhalikum minasyahidin, dan saya tentang hal itu siap untuk menjadi saksi. Wa tallil aqidan aslamakum ba'dan tuwallu mudbirin, demi Allah sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangkitkan kesadaran umat waktu itu. Jadi bagaimana pertanyaan kita itu supaya bisa menjadi seperti Ibrahim, kalian seperti Ibrahim waktu muda. Dia melihat kejumutan dari masyarakat, dari umat itu, dia berusaha untuk bangkitkan. Dengan cara apa? Dengan cara sesuai dengan keadaannya waktu itu, yang kita hadapi apa. Di zaman Ibrahim itu yang dilihat adalah kaumnya seperti itu. Itu contoh saja gitu. Tetapi bagaimana ketika melihat kejumutan, melihat kebekuan, bahkan kemunduran, kemalasan, ya kebodohan, ya itu bagaimana kalian supaya bisa bangkit? Jangan malah ikut-ikutan jadi bodoh, jadi malas gitu. Ya bagaimana supaya kemudian kalian menjadi pembangkit kesadaran umat itu? Disentil dengan apa? Kalau Ibrahim dengan diajak untuk berpikir, bagaimana patung-patung itu kemudian disembah gitu. Maka kemudian dikisahkan di ayat berikutnya itu bahwa Ibrahim alaihissalam membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lainnya. Agar mereka kembali bertanya kepadanya. Ini kan dia itu mancing-mancing supaya menggunakan akal sehatnya. Maka benar. Ya, tanya, "Man fa'ala hadza bi aliyatina innahu laminadz dzalimin?" Siapa yang melakukan ini semuanya? Yang menghancurkan siapa? Ya. Maka kemudian orang-orang melaporkan itu yang menghancurkan adalah Ibrahim. Ya. Maka kemudian singkat kata, akhirnya waktu itu, akhirnya kemudian setelah ditanggap, Ibrahim mengaku, ya, tetapi dia katakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yang tikun. Loh, yang menghancurkan ya patung yang paling besar itu. Kalau nggak percaya tanya saja patungnya itu, patung yang besarnya masih utuh itu. Itu yang menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil itu. Nah, ketika itulah farojau ilang fusihim faqulu innakum antum dzalimun. Nah, di situ mulai muncul kesadarannya. Sempat sadar itu. Ya.
Artinya apa? Artinya mereka itu mulai mikir gitu, bahwa ternyata yang disembah selama ini hanya untuk apa namanya, menghancurkan patung di sebelahnya aja nggak mampu gitu, apalagi sampai menjadi Tuhan gitu. Summa najisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun. Ya. Jadi maka mereka telah kembali kepada kesalahan mereka. Ya, kemudian sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa perhamban itu tidak dapat berbicara gitu. Wala fatabuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'un wa la yadurukum. Kalau emang begitu, kenapa kamu tuh menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat, mohon bisa mendatangkan madarat. Ini contoh bagaimana pemuda itu ya membangkitkan kesadaran, kesadaran umatnya. Itu tugas utama ya pemuda itu seperti itu. Sampai akhirnya kita tahu Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Semua nabi sesudahnya itu semuanya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi betul-betul pengguncang dunia Ibrahim alaihissalam itu, yang mengokohkan dakwah tauhid itu dipanjangkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan salah satu peran waktu itu adalah menjadi penggugah kesadaran dan umat. Pemuda juga adalah penyumbang generasi, penyambung generasi dan penerus perjuangan. Penyambung generasi. Ya kalau penyambung generasi maksudnya adalah ada dua hal yang perlu ditekankan di sini. Pertama, generasi sebelumnya itu relatif baik. Tetapi namanya generasi itu kan pasti akan pergi, entah mati, entah apa. Maka posisi kita adalah menjadi penyambungnya. Nah, dalam hal ini namanya penyambung itu akan menjadi malapetaka kalau kemampuannya lebih rendah. Yang diharap oleh masyarakat apa? Tentu lebih baik untuk penyambung begitu. Nah, bagaimana kalau kita melihat keadaan hari ini misalnya? Kita lihat bagaimana? Kira-kira kalau kita tuh yang menggantikan, kira-kira kita yang nyambung itu kira-kira kita bisa lebih baik apa enggak? Supaya bisa lebih baik, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan sekarang saya kegiatan saya seperti ini, yang slogan seperti ini, apakah mampu saya nanti mengemban penyambung generasi di saat waktu yang tepat itu harus kita hadapi? Itu yang harus kita pikir terus. Jangan sampai kita ini malah datang hanya untuk menjadi sampah atau menjadi troublemaker, hanya menjadi beban, ya, beban sejarah gitu. Karena sejarah menunggu pemikul beban, bukan sejarah itu bukan menunggu para pembuat beban, tapi pemikul beban. Dan itu nggak bisa kita hindari. Karena kalau bukan kita, pasti juga pemuda yang lainnya. Nggak mungkin terus yang tua gitu. Jadi itu udah nggak bisa ditawar lagi. Pemuda itu kalau bukan kita, ya pemuda yang lainnya, tetap pemuda juga gitu, yang akan menyambung generasi. Tidak bisa tidak, yang namanya pemuda itu harus menyambung generasi. Tetapi menyambung itu tidak mungkin hanya yang penting menyambung, tetapi minimal adalah bisa mempertahankan kebaikan-kebaikannya. Surah At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattabadum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ya. Alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Atau disebut dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Itu orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi prinsipnya adalah Bapak sekalian menjadi generasi untuk menyambung risalah sebelumnya itu adalah keharusan sejarah. Tidak bisa kita menghindarinya. Dan jangan sampai kita menjadi pecundang yang kita hanya menjadi beban sejarah, ya. Tapi kita harus siap untuk menjadi penyambungnya. Minimal bagaimana kita bisa berkarya, berprestasi sama dengan sebelumnya. Nah, ada kalanya pemuda juga berperan sebagai generasi pengganti. Jadi bergantung kepada tantangan yang dihadapinya. Ketika kemudian generasi sebelumnya itu rusak, semakin parah, semakin menghancurkan begitu, maka tidak mungkin disambung, tidak mungkin diteruskan gitu kan. Maka harus ada yang siap untuk menggantinya. Menggantinya supaya kemudian menjadi lebih baik lagi. Dan itu mungkin terjadi. Ya, kita tidak tahu apakah nanti kalian menghadapi apakah tidak, tetapi proses itu mungkin terjadi. Tidak boleh kita nihilkan peluang seperti ini. Ini lebih berat lagi. Kalau mengganti lebih berat lagi, prosesnya lebih rumit lagi. Karena apa? Karena membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, ya. Maka alangkah baiknya ini sebenarnya tidak terjadi. Cukup kita menjadi generasi penyambung saja kalau bisa. Tetapi jangan sampai kita enggak siap kalau kemudian harus menjadi generasi pengganti. Al-Maidah 54 Allah nyatakan, "Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi." Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillah biqaum yuhibbuhum yuhibbuna. Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Adillatin ala mu'minin a'izzatin ala kafirin. Mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa la yakhafuna lawmata laimin. Dan mereka tidak takut celaan kepada orang yang mencela. Itu generasi pengganti. Semuanya membutuhkan persiapan yang hebat. Baik tadi yang pertama menjadi penggugah kesadaran umat itu butuh bekal, butuh kekuatan. Bekal kita yang harus kita kuatkan. Baik kita sebagai generasi penyambung, generasi juga butuh persiapan yang hebat. Apalagi generasi pengganti, ini lebih hebat lagi. Ya. Pemuda juga berperan sebagai pembaharu mental umat. Ya, mental yang sudah drop, yang misalnya putus asa, malas, kemudian tidak punya prestasi, ya, kemudian bersikap masa bodoh dan sebagainya. Itu siapa yang bertanggung jawab kalau bukan pemuda? Ya, pemuda. Ya. Jadi saya ingin katakan tugas kalian itu besar sekali. Di pundak kalian itu sangat besar. Karena masalahnya bukan pilihan gitu. Ini bukan pilihan. Ini betul-betul keharusan sejarah. Karena pasti lewat. Secara sejarah tidak bisa dipungkiri, yang tua pasti akan berhenti. Entah mati, entah karena sebab udur yang lainnya. Dan ternyata kita harus mengetahui bahwa ternyata tugas menyongsong masa depan itu sangat amat besar. Sangat amat besar. Ya, sehingga kemudian di saat yang lainnya, ya, namanya musuh-musuh umat ini, ya, musuh-musuh kebaikan selalu merorong supaya kebenaran itu bisa dikalahkan. Salah satunya dengan ghuslul fikri, dengan serangan pemikiran, kemudian kebudayaan, mental dan sebagainya, supaya kemudian pemuda ini kemudian menjauhkan dari tanggung jawab, dari kesungguhan, dari keseriusan, dari ilmu, ya, dari hikmah, ya, dan lebih suka untuk bermalas-malasan, ya, lebih suka untuk berleha-leha, lebih suka untuk budaya permisif dan sebagainya. Ya, itu semuanya bagian dari rusaknya mental generasi muda yang itu justru akan menambah PR baru, ya. Maka pemuda, ya, pemuda Islam itu punya tugas yang lainnya adalah pembaharu mental umat, ya. Nah, dan yang
terakhir pemuda itu adalah tulang punggung reformasi atau harokah islahiyah, gerakan pembaruan atau reformasi atau perbaikan itu ada pada pemuda. Ya. Nah ini beberapa yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya adalah terus apa bekalnya? Ya, bekalnya apa? Karena begitu besarnya perannya. Perannya sangat besar itu membutuhkan perbekalan yang memadai. Perbekalan yang pertama itu adalah kita harus menciptakan atau mempunyai, membuat, menciptakan, memperluas lingkungan yang kondusif. Lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya. Baik lingkungan fisik ya, maupun lingkungan yang sifatnya adalah komunitas. Itu harus punya. Yang sama-sama memiliki kesadaran yang sama, serius, sadar tentang peran pemuda yang begitu besarnya ya. Ya, dengan menciptakan lingkungan kondusif, yang kondusif ya, supaya idealisme itu tidak luntur ya, supaya jangan sampai hanya menjadi tren atau hanya karena statusnya masih mahasiswa. Nanti kalau mahasiswa sudah hilang idealismenya, itu perlu ada lingkungan yang kondusif. Yang kedua, hikmah dan ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, misalnya Nabi Musa alaihissalam itu disebutkan balama balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Wakadzalika najzil muhsinin. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Prinsipnya apa? Ilmu. Jadi lingkungan yang kondusif, kemudian ditopang dengan semangat belajar yang tinggi tanpa kenal malas atau jenuh. Itu karena apa? Belajar itu adalah memotong, menghemat waktu bisa ribuan tahun dengan kita belajar. Ya, pengalaman-pengalaman perjalanan hidup manusia berabad-abad lamanya bisa kita lahap dalam waktu yang cepat ya, dengan kita banyak belajar, banyak membaca, banyak berada dalam majelis ilmu. Kemudian tentu saja adalah harus mengasah kemampuan kepemimpinan dan keprajuritan. Tengoklah misalnya Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-56 itu. Nabi Yusuf waktu itu tentu saja masih muda. Beliau sudah berani menawarkan dirinya, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan negara. Dan ini sudah menunjukkan kelas kepemimpinan Nabi Yusuf yang luar biasa. Di usia sangat muda, dalam kondisi yang lemah, kondisi yang terdolimi, kondisi yang sangat sempit, ya, itu beliau mempunyai semangat yang luar biasa sehingga bisa belajar dengan hebatnya, sehingga dia bisa menjadi pakar di dalam masalah keuangan negara gitu. Bisa dibayangkan bagaimana waktu yang selama masa mudanya itu digunakan untuk apa? Kalau tidak untuk belajar mengasah sampai kepada kepemimpinannya. Tetapi juga perlu juga belajar tentang sebagai prajuritnya, sebagai yang dipimpin gitu. Karena menjadi pemimpin yang hebat adalah apabila dia menjadi yang dipimpin yang hebat pula. Ya, kedua-duanya itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau kita hanya bisa memimpin tapi nggak bisa dipimpin itu bahaya. Kita hanya mau dipimpin tapi nggak bisa memimpin juga bahaya juga. Jadi dalam diri kita harus tertanam kuat sifat kepemimpinan dan sifat keprajuritan. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memupuk kepedulian yang hebat kepada umat ini. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam surah Mukmin ayat yang ke-128 itu, laqad ja'akum, surah At-Taubah ya, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihim anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman.
Nah ini secara singkat yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya apa? Ya sudah, kita harus bergerak. Waktu kita sangat terbatas, sangat pendek. Ya, tantangannya, tantangan perannya kita depan mata sangat besar. Ya, tetapi di balik itu semuanya ada janji Allah, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang melalui jalan seperti ini. Lewat dari itu semuanya, maka kita hanya akan menjadi pecundang, kita hanya akan menjadi sampahnya peradaban, kita hanya menjadi beban sejarah. Ya, dan itu bukan merupakan berita baik bagi kita. Ya, ini kita bicara bab yang sangat penting, yang sangat serius. Ya, bagaimana kita supaya segera menyadari betapa besarnya peran pemuda di dalam menyongsong masa depan umat ini. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pembicara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertanyaan dibuka. Siapa yang ingin mau bertanya? Ayo, silakan. Jadi sebenarnya tulis di kertas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah yang sudah saya tanyakan itu kisah yang terakhir yang tentang Nabi Yusuf. Iya. Karena juga nama saya juga sama. Jadi tadi ketika saya menjelaskan katanya bahwa kira-kira Nabi Yusuf menawarkan dirinya sebagai bendahara negara. Nah, dari situ saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, jadi apakah kita memang boleh sekiranya mengajukan diri untuk menduduki suatu jabatan dalam negara? Yang kedua, itu tadi sebenarnya dia waktu itu masih usia muda 21, artinya, dan saya tahu setelah saya itu kisahnya itu kan setelah dia di penjara yang sebelumnya itu digoda oleh wanita yang sejatinya adalah waktu itu adalah majikannya. Artinya sudah pada usia berapa Nabi Yusuf itu sudah digoda sama wanitanya? Karena setidaknya kalau misalnya usia belasan, artinya digodanya beberapa tahun lalu, dia masih istilah kata baru balik ya, baru menginjak dewasa. Apakah memang dia sudah setamat itu sampai digoda sama majikannya? Pertanyaan yang pertama, apakah mengajukan diri menjadi jabatan negara itu diperbolehkan? Dan pertanyaan yang kedua, pada usia berapa Nabi Yusuf digoda? Pada konteks balik atau tidak? Baik. Yang pertama, apakah boleh seseorang itu menawarkan diri untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan? Jawabannya boleh. Tidak ada yang larangan, tidak ada. Adapun yang disebutkan Nabi menegur Abu Dzar itu, konteksnya adalah karena Nabi tahu bahwa Abu Dzar ini tidak cakap.
Karena hadisnya yang melarang Abu Dzar untuk meminta jabatan. Tapi itu konteksnya karena Nabi tahu persis Abu Dzar itu tidak akan mampu untuk memikul amanat itu. Maka bolehnya itu ada syaratnya, yaitu yang bersangkutan lahir batin memang mampu. Mampunya itu betul-betul ketika dia menjabat memang akhirnya betul-betul jadi perbaikan. Bukan cuma menjabat, tapi memang ada solusi yang ingin di, yang bisa ditawarkannya. Nah, bagaimana taunya itu? Taunya ya dari penjelas, dari informasi pada yang bersangkutan. Kita menawarkan itu kan tidak mesti diterima, tetapi kita menawarkan itu boleh. Misalnya kita punya ilmu, punya pengalaman. Ini kita melihat yang sekarang jalan ini kurang bagus dan kita merasa ini bahaya, kasihan kalau ini terus-terusan begitu. Maka kita sampaikan, apa, serahkan ke saya akan bisa perbaiki lebih baik lagi insya Allah. Nah itu boleh ya. Tetapi dalam beberapa hal memang itu sangat bergantung kepada situasi ya. Saat dimana kemudian kondisinya itu tidak, sifatnya hanya opsional saja ya, sifatnya hanya opsional, tidak bahaya sama baik gitu ya, sifatnya itu tidak terlalu kontras, mungkin itu tidak terlalu dibutuhkan. Tetapi yang dilihat di zamannya Nabi Yusuf ini kan memang bahaya, membahayakan negara gitu. Jadi kondisi krisis ya, kondisi yang luar biasa krisisnya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam itu melihat ini posisi yang paling penting diselamatkan adalah masalah keuangan. Maka kemudian itu yang ditawarkannya. Jadi prinsipnya boleh, tidak ada larangan. Jadi kalau kita memang ada kemampuan, bahkan itu seandainya betul ya, seandainya betul bahwa pada kenyataannya gitu ya, yang menawarkan itu ketika betul-betul akhirnya diberikan amanat itu betul-betul pasti lebih baik gitu ya, maka itu wajib menawarkan diri gitu. Nah makanya dibutuhkan keikhlasan kita ketika menawarkan diri itu, apakah murni karena ingin perbaikan atau karena justru karena hanya karena apa iri hati atau karena apa keuntungan duniawi, maksudnya apa penghasilan dan sebagainya, atau hanya supaya dikenal apa disegani oleh kalau gitu caranya ya, itu jelas tidak benar, jelas tidak bolehnya. Tetapi yang maksudnya adalah yang betul-betul apa adanya seperti itu, maka itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, berapa usianya? Usianya tidak pernah disebutkan di dalam sejarah, tetapi yang jelas dia posisinya masih muda, belum menikah. Ya, muda belum menikah. Ya, kalau misalnya Nabi Muhammad SAW itu menikahnya usia 25 tahun, ya kira-kira ya masih usia seusia kalian lah kira-kira gitu. Usia masih 20-an tahun kira-kira. Tetapi itu hanya kira-kira saja. Tapi yang dipentingkan adalah itu posisi memang masih muda. Ya, gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan tadi kan pemuda berperan membangun mental umat. Iya. Yeah. Saya tanya itu bagaimana cara kita agar dapat bisa membangun mental umat itu, dan gimana ya mental umat agar ke depan agar tidak nyeleweng dari ajaran tersebut, ajaran Islam. Ya langsung aja ya. Baik. Ya ini yang tadi saya sampaikan secara umum ya, secara umum sudah saya sampaikan. Maksudnya langkahnya ya, bekalnya sudah saya sampaikan secara umum seperti itu. Yaitu kita harus punya, maksudnya kita itu nggak bisa langsung
kepada umat gitu ya. Itu kan tadi kan PR-nya kepada umat. Tetapi langkahnya kan enggak mungkin langsung ke umatnya. Langkahnya harus kita dulu yang harus baik. Caranya gimana? Buat lingkungan yang kondusif tadi dulu, ya kan? Lingkungan kondusif diwujudkan dulu. Ini kan? Ini maksudnya bekalnya kita memang harus begitu. Jadi mau memperbaiki orang lain ya kita diri harus terus baik dulu, kita berusaha menjadi orang yang baik dulu. Nah, itu kita perluas apa biahnya, miliunya kita perluas, kemudian kita kuat dengan ilmu. Dan kemudian setelah itu baru kita supaya kita tertanam kuat mental leadership-nya, kepemimpinan dan keprajuritannya. Itu bekal umumnya begitu dulu. Nah, tetapi kalau kita bicara langkah-langkahnya, ya langkah-langkahnya, memang yang dibutuhkan umat itu adalah pertama kali sebelum kita bisa mengerjakan itu, yang dibutuhkan adalah keteladanan. Keteladanan itu dibutuhkan betul. Jadi kalau pribadi bisa diteladani itu baik. Tetapi kalau nanti komunitas itu bisa menjadi teladan, itu lebih baik lagi. Makanya tadi kalau kita sebutkan lingkungan yang baik itu kemudian terus membesar, ya komunitas semakin besar, maka akhirnya menjadi dominan gitu, menjadi bisa mempengaruhi secara evolutif, ya secara apa natural itu akan terpengaruh dengan sendirinya. Contoh yang paling gampang adalah masalah busana muslimah. Ya, busana muslimah itu tahun 85 ya saya kuliah. Itu ya enggak ada yang pakai busana muslimah. Enggak ada lah. 1-2 lah yang pakai busana muslimah. Kalau sekarang mayoritasnya pakai busana muslimah. Karena apa? Karena kesabaran, kekuatan mental muslimah yang luar biasa, satu orang tetap tegar. Dua orang, tiga orang. Terus akhirnya sekarang malah kemudian apa? Malah menjadi malu kalau enggak pakai busana muslimah. Itu contohnya begitu. Butuh berapa lama itu? 20 tahun. Untuk membalik dari dibenci, ditakuti, dicurigai menjadi disenangi. Ternyata butuh 20 tahun untuk inspirasinya budaya. Tetapi itu kan hanya salah satu. Tapi itu bisa untuk menjadi pelajaran bahwa ternyata bisa dibalik, dibuat menjadi kebalikannya itu bisa dengan kesabaran dan kesungguhan itu butuh waktu kurang lebih 20 tahun. Nah, kita kembangkan bukan cuma itu, nanti semuanya kita kembangkan seperti itu. Ternyata bisa. Jadi itu contohnya saja gitu ya. Prinsipnya apa? Pokoknya kita terus berjalan memperbaiki diri, menguatkan komunitas, memperluas komunitasnya, dan kemudian kita garap satu-satu mana-mana yang perlu kita perbaiki. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi disebutkan bahwa seni pemuda adalah ujung tombak dari peradaban dunia. Yeah. Dan saya ingin mengetahui dalam yang disebutkan para ulama atau para ulama nih, pemuda itu yang disebut pemuda itu usia rentang waktu usia pemuda itu dari usia berapa sampai usia berapa disebutkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, batasan pemuda itu tidak disebutkan secara jelas ya. Kalau berkaitan dengan usia itu enggak disebutkan dengan jelas. Tetapi biasanya disebut pemuda itu setelah akil balig ya. Setelah akil balig sampai dengan sebelum beberapa saat sebelum menikah. Itu kalau disebut pemuda. Tetapi kalau sekarang kita mengacanya kepada PBB itu lebih longgar lagi. Sampai usia 60 tahun masih disebut pemuda juga. Sampai usia berapa? 60 tahun masih dibilang pemuda. Tapi prinsipnya kalaupun misalnya seberapa usianya, tetapi jiwa muda itu lebih utama daripada sebatas berusia muda. Ya, jiwa muda, jiwa yang penuh idealisme, ya, punya semangat yang menyala-nyala, ya,
kemudian seperti tidak pernah kenal lelahnya. Itulah yang sangat dibutuhkan berapapun kita punya usia, ya. Jadi jangan pakai patokan usia angka-angka, tetapi spirit pemuda itulah yang harus kita tanam kuat di dalam diri kita. Gitu ya. Ya, terakhir. Ya, terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor mau tanya. Iya. Ini kalau menurut saya ini yang telah dipaparkan Ustadz tadi itu untuk pemuda yang memiliki intelektual yang ada. Tapi bagaimana untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang itu masa mudanya atau sekarang itu pada tidak seperti kita, atau misalkan mereka dalam kondisi keterpurukan, misalkan dalam narkoba, geng motor, kulabi, atau yang lain sebagainya. Lalu bagaimana untuk menanggapi mereka agar sama seperti kita untuk menjadi ujung tombak peradaban. Untuk yang kedua, berarti apakah boleh disimpulkan misalkan orang tua atau misalkan orang yang sudah memiliki rambut uban itu, jikalau jiwanya atau semangatnya itu masih menyala-nyala, itu bisa disebutkan sebagai pemuda atau disebut sebagai orang tua tapi memiliki jiwa pemuda. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana nasibnya pemuda yang terlalu jauh dengan gambaran besarnya peran yang tadi kita sebutkan. Misalnya justru terlibat dalam narkoba, dalam pergaulan bebas, di dalam miras dan sebagainya. Sehingga mereka terlalu jauh dibandingkan dengan peran yang harus diemban. Sebenarnya ada juga contoh yang tidak saya sebutkan di sini adalah putranya Nabi Nuh sendiri, yaitu Kan'an. Itu pemuda juga disebutkan dalam Al-Quran, tetapi rusak. Ya, diselamatkan oleh ayahnya tidak mau. Ya bunya rekam ma'ana baratakum minal kafirin. Waya anakku, naiklah kamu ke perahu. Ya, tapi enggak mau dia. Ya, jadi dia malah mengatakan sa'awi ila jabal ya'simuni minahuma, saya akan naik ke gunung supaya saya tidak kena air bah itu. Tetap menentangnya gitu. Jadi namanya kelompok pemuda itu memang tetap ada pemuda yang sejalan dengan peran yang diembankannya, dan pemuda yang justru terjauhkan dari peran yang diembankannya gitu. Nah, tugas kita gimana? Ya kita sendiri yang harus, kita di dalam melakukan perbaikan itu jangan pertama kali melihat keadaan di sekitar kita, tetapi kita sendiri dulu yang harus segera menyadarinya, harus segera bangkit, harus segera sadar gitu. Karena dari situlah kita bisa memperbaiki mereka. Kalau kita juga tidak segera bangkit, kapan kita bisa memperbaiki mereka? Jadi dengan kita punya peran serius, peran penting di masyarakat, akhirnya kita bisa membuat perubahan-perubahan untuk mereka gitu. Bagaimana menangani rehabilitasi narkoba, rehabilitasi untuk segala macam itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki peran yang penting di masyarakat gitu. Maka kita nanti kita bicara dimanapun ya kita. Tetapi kalau kita sebut memang tulang punggungnya ya peradaban itu adalah pemuda, ini sekarang kita kan banyak gitu. Jadi lahan untuk dibangkitkan kesadaran tentang peran yang begitu hebatnya pemuda itu terbuka luas sekali. Di samping juga ada yang tadi antum sampaikan itu, tapi kita masih terbuka sangat luas. Jutaan pemuda Indonesia saat ini yang menunggu membangkitkan kesadaran mereka itu sangat luas ya. Jadi nggak usah khawatir, kita
percepat proses pergerakan ini supaya segera bangkit sadar untuk mengemikul tanggung jawab peran yang besar itu, maka insya Allah akan Allah bukakan itu jalan-jalannya. Siapa yang siap mendukung pertama kali, kedua kali, tiga kali mesti ada. Ya. Nah, yang kedua tentang apa jiwa muda, yaitu saya kira lebih tepatnya begitu. Ya. Yang perlu kita bangun umat adalah semuanya supaya berjiwa muda semuanya, walaupun sudah ubaran apa. Jangan sampai rambutnya hitam kelam tapi kayak loyo kayak orang tua, jangan sampai gitu. Jadi bagaimana kita, jadi antum juga harus punya tumbuhan, punya obsesi. Saya akan terus berjiwa muda sampai kapanpun, walaupun beruban tapi tetap berjiwa muda. Yang dicirikan menggelora semangatnya, punya idealisme yang tinggi, militansi yang hebat, itu yang dicirikan oleh anak muda. Ya, cukup ya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Jadi saya simpulkan materinya dan pertanyaan. Jadi pesan dari Rasul yaitu